Kembali dengan saya, Bulo, ingin review cara menggunakan dongle untuk menyambungkan ke handphone saya, Poco Pad NFC. Ya. Ini bagaimana caranya? Kita mulai dengan menghidupkan TV dulu ya, guys. Hidupkan TV dulu, guys. Oke. Okay. Kita tunggu dulu ya, guys. Oke, kita colokkan dongle ini ke bagian HDMI. Ini ya guys, bagian HDMI-nya guys. Dan kita colokkan di sebelah sini untuk bagian USB-nya. Ini USB. Oke, guys, akan muncul nanti. Muncul deh gambarnya seperti ini, dan kita review caranya dengan menggunakan handphonenya ini seperti ini, dan kita akan koneksikan menggunakan, dan bisa juga menggunakan menu dari handphone Xiaomi menggunakan proyeksi, diklik dan hidupkan, dan mulai ini akan mulai mencari dan muncul namanya Anycast. Kita sambungkan dan kita tunggu beberapa saat lagi ya guys. Oke, kita lihat dan mulai tersambung ya, dan kita mencoba untuk menghidupkan YouTube juga. Oke, kita lihat reviewnya dan kita memperbesarnya. Wah. Kita lewat judul iklan ya guys. Karena di YouTube ini banyak kali iklan guys. Nah, seperti ini cara review cara menggunakan dongle. Oke. Okay. Tutup. Oke, kita sekian dulu ya guys untuk cara review cara penggunaan dongle. Mungkin itu sekian. Jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe itu gratis. Oke. Okay.